Oke, halo teman-temanku semuanya. Selamat sore ya. By the way, ada game baru ya di TapTap dan namanya adalah Uma Musume. Judulnya itu. Jadi enggak tahu ya ini game apa, enggak tahu. Di sini Uma itu kalau enggak salah kuda ya. Dan Musume itu anak perempuan. Ya benar teman-teman. Nah, mungkin aku enggak lupa soalnya. Jadi aku enggak tahu ini maksudnya apa ya. Mungkin kudanya seorang kuda seorang wanita atau gimana itu. Oke teman-teman, ini aku nggak tahu ini maksudnya gimana, ini game apa aku kurang tahu. Oke, kita langsung aja ya. Kura. Oke, mulai sekarang. Nah, aku tahu teman-teman, ini balapan kuda ya, tapi kok kudanya mereka, jadi kudanya itu cewek-cewek ini teman-teman yang jadi kudanya. Oh, jadi itulah maksud dari judulnya Uma Musume teman-teman. Oke, jadi ini balapan kuda, cuma kudanya adalah cewek-cewek ini teman-teman. Oh, ada-ada aja ya game-game Jepang ini. Tapi kudanya kawaii semua teman-teman. Ini jadi jika kalian mau jadikan waifu, ada kuda teman-teman. Oh, gacha teman-teman. Aduh, game Jepang emang gini semua ya. Isinya gacha mulu. KR semua. Nih kalian bisa lihat ya, udahnya lucu-lucu teman-teman. Oke, kita dapat SR. Nah, ini dia mulai balapannya teman-teman. Terlalu banyak menu ya teman-teman. Menunya banyak sekali tadi. Oke, ini laba-labanya ya. Kalian bisa lihat. Ya, kita nomor 3. Kita nomor 3 teman-teman, nomor 2. Emang lucu nih game balapan kuda, tapi bukan kuda yang balapan. まもなく第4コーナーカーブ。ウマ娘たちがどう動くか目が離せません。400を切りました。5番ここで抜け出した。互いに足を
Oke, kita nomor 3, kita ketinggalan tadi. Padahal lagi nomor 2, teman-teman. Ini enggak ada skill-skillnya gitu ya. Wih, apa tuh tadi? Oh, ada skillnya, teman-teman. Oh, kira enggak ada skillnya. Jadi skillnya otomatis. Oke, kita skip aja ya. Oke, teman-teman, jadi sampai di situ aja untuk game ini ya, dari Uma Musume, artinya game balapan kuda, teman-teman. Tapi kudanya bukan seekor kuda, tapi seekor, ya bukan seekor, tapi ya itulah, cewek-cewek inilah yang balapan, teman-teman. Ternyata bukan kuda. Jadi ini ya, kalian bisa lihat sendiri aja ya. Aku agak bingung menjelasin game ini. Oke, jadi jika kalian mau menjadikan mereka waifu ya, jika waifu tapi kuda, kalian bisa download game ini. Jadi kalian bisa download game ini di tap-tap, dan kayaknya size-nya cukup besar ya, soalnya tadi loading-nya lama banget untuk download-nya. Jadi sekali lagi, makasih ya udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.